Jadi air teh curcor melimpah, ngocor 24 jam nonstop, sahabat. Tika Pungkur, sepuh-sepuh Kapungkur, nama. Jadi pan penerus gitu. Oh iya, jantan warisan para leluhur, pengintan punya. Para leluhur, tetos ngedaram malanukia. Gitu. Kagungan titipan, mak. Tiba Pak Hari Setiawan, tiba Kasih. Pamugi tiasa katampi kumanya. Alhamdulillah. Mohon. Duh, enakan pisan sahabat ini untuk suasananya. Alhamdulillah di sini untuk rumah-rumahnya juga sudah rumah-rumah permanen sahabat. Sudah rumah-rumah gardong. Dan ini yang bikin saya takjub, di depan rumahnya itu ada saluran irigasi yang bersumber dari mata air Cikandung Cimalaka. Berbagai macam jenis hasil kerajinan anyaman bambu sahabat, yang telah terbentuk menjadi sebuah boboko mini. Ada juga asepan, ada juga ayakan atau saringan, dan ada tampir ataupun tampan ataupun nyiru sahabat kalau kata orang Sunda mah. Nah itu namanya teh nyiru bunya. Janten anu tos didamelkeun ku masing-masing warga teh dipasarkeun ku ibu di dieu. Suasananya enakeun pisan sahabat ya. Adem, ayem dan tentrem. Jadi ini di depan rumahnya itu mengalir air yang sangat jernih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan perjalanan dan petualangan saya menyusuri sebuah perkampungan yang berada di kawasan Jawa Barat. Dan sekarang saya sedang berada di kawasan Kampung Pangarawan, Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan sahabat di sini, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di Kampung Pangarawan ini memiliki air yang sangat melimpah, sahabat. Tuh, seperti yang sahabat lihat di sini memang terlihat banyak kolam ikan, sahabat tuh. Masya Allah. Tuh airnya sangat melimpah, sahabat di sini. Suasananya masih sangat asri dan alami sahabat. Nah ini sungai ataupun saluran irigasi ini bersumber dari mata air Cikandung yang berada di Kecamatan Cimalaka sahabat. Satu hal yang bikin nyaman hidup di desa ini seperti ini sahabat nih. Warga masyarakat di pedesaan mah pada rajin ya. Tuh, jadi memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah di sini juga terlihat beberapa cabai genot sahabat ya, seperti itu. Ada juga kemangi, ada juga daun serai dan lain sebagainya sahabat. Nah rencananya saya akan berjalan menyusuri sebuah perkampungan Pangarawan menuju ke paling ujung sahabatnya. Jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Nah seperti yang sahabat lihat di sini memang sahabat ya, banyak kolam ikan tuh. Karena memang melihat atau menilik dari fasilitas airnya di sini sangat luar biasa sahabat. Banyak rumah-rumah yang memang dibangun di atas kolam sahabat. Masya Allah, biarpun memang lagi kemarau di sini mah alhamdulillah tidak akan pernah kekeringan sahabat. Masya Allah. Yuk sahabat kita lanjut ya.
Tuh ada beberapa rumah yang dibangun di atas kolam, enakin pisan ya. Mantap pisan ini mah. Tuh, masya Allah, luar biasa sahabat, keren pisan ini kampung. Nah, dan seperti yang saya bilang sahabat, di sini memang airnya sangat melimpah curcor di mana-mana. Jadi memang tak heran bahwa memang semua rumah di sini, hampir semua rumah sahabat ya, memiliki kolam ataupun empang. Nih, ini di pinggirnya juga banyak kolam-kolam empang sahabat tuh. Duh, enakan pisan sahabat ini untuk suasananya. Alhamdulillah di sini untuk rumah-rumahnya juga sudah rumah-rumah permanen sahabat, sudah rumah-rumah gardong. Dan ini yang bikin saya takjub, di depan rumahnya itu ada saluran irigasi yang bersumber dari mata air Cikandung Cimalaka. Nah seperti itu sahabat. Dan ternyata sahabat, menurut informasi dari warga, sebagian besar ya untuk mata pencaharian warga masyarakat di kawasan Kampung Pangarawan ini adalah pengrajin anyaman bambu seperti bakul dan anyaman bambu lainnya sahabat. Mungkin nanti kita akan melihat aktivitas yang lagi nganyam ataupun membuat kerajinan anyaman bambu di sini sahabat. Pada rajin pisan ini warga masyarakat Kampung Pangarawan sahabat. Nih di sini ada kemangi sahabat tuh. Ini mas sahabat, suasana kampung yang memang sangat indah pisan. Masya Allah. Nah yuk sahabat, kita lanjut menuju ke bagian sini ya, untuk lebih melihat dan merasakan bagaimana suasana perkampungan di kawasan Kampung Pangarawan Desa Cipanas ini sahabat. Airnya sahabat tuh lihat, sangat melimpah curcor. Masya Allah. Tuh sahabat, seperti yang saya bilang di sini memang banyak kolam-kolam ikan ya. Nah ini sahabat ke bagian kiri nih, di sini nih, menuju ke perkampungan terujung nih di sini. Wah, kita langsung disuguhkan dengan suara gemerciknya air sahabat. Tuh. Jadi air teh curcor melimpah, ngocor 24 jam nonstop sahabat. Nah kita lihat ataupun menuju ke bagian paling ujung sahabat, menuju ke area persawahan di sana sepertinya ya. Nah memang katanya atau menurut informasi sahabat, bahwa memang sebagian besar warga masyarakat di sini pengrajin anyaman sahabat, tapi belum saya melihat ya untuk aktivitasnya sendiri. Nah jadi memang seperti yang sahabat lihat di sini, memang seperti yang saya bilang banyak kolam ataupun empang ya. Nah ini sedang berada di kawasan Kampung Pangarawan di bagian ujung sahabat. Nah kita mencoba ke bagian sini nih. Ada si ibu juga. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Aduh hapunten ya abdi ngiring amang bunya. Haturan lah ibu. Hapunten ya kawagal ku abdi waktosna. Ibu teh tiyan nuju ngadamel naon bu? Tampan atanapi nyiru teh panginten saur urang Sunda mah panginten bunya. Oh nyiru. Manawi ibu ieu ngadamel ieu khusus nyiru atanapi ngadamel nusanes? Sarang ayakan. Ayakan. Teras masanehna di sapertos boboko panginten? Teu boboko mah. Oh, teu. Tapi aya di dieu Bu nu ngadamel boboko? Aya pali tonggo. Oh. RT 3, abdi mah RT 4. Mohon-mohon. Nah, jadi sahabat memang menurut informasi dari warga juga bahwa memang di Kampung Pangarawan ini hampir mata pencaharinya hampir semua pengrajin anyaman bambunya Bu, hampir sadayana kitu bunya. Jadi memang hampir semua di sini membuat seperti bakul ataupun ayakan dan tampan dan lain sebagainya. Hihid oge panginten nyondong Bu. Mohon, aya di kali RT 2. Mohon. Sareng ibu saha jenengan teh hapunten? Ibu
Dewi. Ibu Dewi. Iya teh kalbatna teh RT RT 4 RW 05 Kampung Pangaruan Desa Cipanas Bunya, Kecamatan Tanjung Kertana. Jadi buat sahabat yang mungkin memerlukan bahan ataupun alat tradisional seperti halnya tampan ataupun nyiru dan ayakan, bisa menghubungi Ibu Dewi di sini di Kampung Pangaruan Desa Cipanas. Nah, seperti itu sahabat. Besok kenging seberi jemanawi sadinten? Pami di khusus kena nyati enjingnya pahitannya. Mohon. Kenging dua mah. Kenging dua. Mohon. Nyiru. Oh nyiru. Mohon. Mohon. Ayakan kenging dua. Oh dia gitu. Nyap setiap dintena gitu. Mohon. Nggak ada mana aku nyalira? Entah sama ceroge. Oh. Anu ngawang ku na. Mau ibu ngarau tanah na gitu nya. Mohon. Ngarau nganyam nalian. Ceroge anu ngawang ku na gitu. Mohon. 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 Ayakan. Oh iya ayakan. Kayak ayah hiji itu. Oh ayah, anu tos iya bu, so, tos jantan. Jantan kia, mohon. Hmm. Nah, jadi ini ayakan kang ini tuh. Kang nyair. Saringan sahabat ya, saringan buat nyaring ikan ya. Tuh. Jantan iya teh bu, pengrajin kita berjalan itu tos lami gitu bunya. Nah, tika pungkur, sepuh kapungkur. Oh, jadi pan penerus gitu. Oh iya, jantan warisan para leluhur panggitan bunya. Para leluhur, teh tos ngadara malan kia, jantan temurun, hanapnya teh gitu ah. Mohon, mohon. Terus kak iya gitu. Terus, upami ibu iya ngicana kamantan bu, ayah nu nyanak. Ayah nu nyanak. Tangkulakna. Mohon, oh. Gitu model. Pedagang gitu. Oh iya. Pedagang, diicakan ku anjena gitu. Mohon. Manawi bu, manawi ibu nih, sok kamantan wae eta nu ngical bu. Nah, kan di zaman ayeuna mah kampung ke kampung. Oh, ke kampung. Ka nya ka mana wae lah nu ngical. Mohon. Ngider ngical gitu mah ke kampung-kampung, ya, ya. Ke sepertos, kota gitu. Sepertos boboko kan bu, ayeuna mah tos langki bu, peminatna teh kitu nya bu. Kan ayeuna mah tos aya magicom teh mohon kitu. Tapi panginten ari di nusanes mah panginten meryogikeun keneh panginten nya. Ini ada, ini mah tos lalangki nu nyiar nge a. Terus, terus. Jantanya tos gentos kunu plastik teh, gini paminampan, ayo plastik nge. Mohon, bu, mohon. Pami nu kia ayakan, anu carang anu plastik, gini so, ah iya tete a. Jantanya kirang weh lah, minat nu teh ini mah bunya. Iya, mohon. Teh iya gitu, teh kaos kapungkur. Kaos kapungkur, bunya, mohon. Kapungkur, kan sepul kapungkur mah, puru karir. Iya. Nah, pami asepan. Asepan, hihit gitu, bunya. Mohon, mohon. Ini mah tos, ah iya tos tradisional teh. Iya, terus. Terus modern mainan punya. Iya, gitu. Mau... Enggak, terus modern. Iya, terus. Suasananya enakan pisan sahabat ya, adem, ayem, dan tentrem. Jadi ini di depan rumahnya itu mengalir air yang sangat jernih sahabat. Assalamualaikum sepuh. Sejangiringan ameng. Dek sahat dek. Uninga tuh kak Abdi. Sejangiringan ameng ke Kampung Pangaruan. Di mana? Abdi mah di Tanjung Sari. Ieu tebih atuh ini. Mohon. Hoyong ya. Terang ieu nu ngadaramelan boboko paling manten. Tah, narasin kali ieu ke pabrikna teh. Oh, ieu pabrikna. Oh, itu mohon. Ya, ya. Terus di teh hampir sadayana nya ngadaramelan boboko nya. Bapak wungkun teh. Oh, bapak henteu. Oh, ti paling manten bapak. Bapak mah lebetan eta na, lebetna wungkun nya anak lebetna. Oh, isi boboko. Isinya isi bobokona, Pak. Mohon, mohon, mohon. Sejak nyungkeun widina ya, amengan dipalih dia. Mangga, mangga. Mohon, mohon. Bari ka mantan atuh ieu teh? Bari ka sawahan. Oh, ka serang. Mohon. Mangga atuh di lujang. Mangga, Pak. Ternyata memang benar sahabat, di sini teh hampir semua itu pengrajin anyaman bambu seperti halnya boboko. Duh, itu enakeun pisan sahabat. Tuh. Di sebelah sini ada rumah, belakangnya langsung kolam. Enakeun pisan buat niis. Iya mah tadi tuh tidio sahabat, air curcor melimpah di mana-mana. Selain memang kampungnya yang indah bersih, juga di sini memang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Bu punten, banyak kolam empang sahabat, indah pisan ini mah.
Tuh, jadi ini saluran irigasinya sangat begitu tenang, sahabat. Suasananya adem ayem dan tentrem. Yuk kita lanjut ke bagian sana, sahabat. Jadi memang tidak semua rumah itu memproduksi satu produk ataupun satu bahan yang berbeda ya. Jadi ada bagiannya rumah ini bagian membuat boboko dan rumah yang lainnya bagian membuat tampan ataupun ayakan seperti itu, sahabat. Masya Allah, suasananya indah pisan. Oh, nah ini si ibu ya di sini selaku mungkin selaku pemasarannya di sini, sahabat. Semua produk yang telah dibuat oleh warga masyarakat Pangaroan dari hasil tangan-tangan kreatif ditampung di warungnya ibu di sini tuh. Berbagai macam jenis hasil kerajinan anyaman bambu, sahabat, yang telah terbentuk menjadi sebuah boboko mini. Ada juga asepan, ada juga ayakan atau saringan, dan ada tampir ataupun tampan ataupun nyiru, sahabat, kalau kata orang Sunda mah. Nah itu namanya teh nyiru bunya. Janten anu tos didamelkeun ku masing-masing warga teh dipasarkeun ku ibu di dieu. Tapi ibu gue nggak ada melan, Sami. Abi mah nggak ada melan pepes, ada melan gorengan. Mohon. Tempat pemasaran anak panginten di dia gitu, bunya. Mohon. Gitu. Tapi sok ayo gue anu diiyangkeun gitu, bunya, anu diicalku nyalira. Mohon. Oh, gitu. Tadi disebut gerai teh. Nyata itu pangintennya. Namanya teh katawis ayah si emak si mau gesok sok ya sok keliling gitu nya. Mohon. Bumi nanti paling dia. Mohon paling tonggok. Sabara bumi di teh mana, Bi? Di dua. Dua bumi. Dua. Kang Abi ngalajeng lah kadi Kangnya. Nah terlihat, sahabat, dari jauh di sini teh ada sebuah rumah yang berada di puncak, sahabat, di puncak tebing. Nah kita susul tadi teh sempat ada lansia yang pergi ke sini nih, sahabat. Ini memang aksesnya tidak jauh dari jalan raya, sahabat, ataupun akses jalan lebar seperti itu. Tadi ada emak yang katanya memang beliau juga suka menjual, sahabat. Assalamualaikum, Mi. Sejak ngiringan ameng. Nah ini tadi Mi sempat saya lihat dari bawah, sahabat. Mi hapunten sejak ngiringan ameng. Yang akan salam baktosna, salam silaturahmi, mohon. Nepangkeun abi mati Tanjung Sari. Mohon. Manawi? Ya inung. Mohon. Ma inung. Oh gitu. Pan ma teh inung. Mohon. Oh namina inung. Masya Allah. Manawi masuk ngadamelan boboko. Tara icalan mungkul mama meseran di nusanes. Kuma di icalan. Mohon. Kuma di icalan diidarkeun ka tebihna mama. Oh, kamantan we ma eta teh Manawi di icalna. Hah? Kamanten di icalna? Di icalna teh karanca goong, kabakan sawah, kakulon emak mah. Mapa? Papa. Oh Masya Allah, jadi emak indung ini mah tidak membuat, sahabat, beliau cuman memasarkannya saja dan itu pun berjalan kaki. Masya Allah, tebih mah teteh mapa? Tebih, kulonan iya tah, kulonan iya ari uih mah, dugi kaki gentur, dupak ojek. Aiti dia kan itu mah papa mama. Jadi di balik rumah ini, sahabat, wah jauh pisan. Pengkeren gunung. Masya Allah, mak indung ini. Alhamdulillah. Tapi mama masih kena sehatnya, jaga-jaga. Amin, alhamdulillah. Mama pamujian, bujang-bujang tinu. Cane si dia oge dilmur. Apaan rencangan mah, minangkan mah guru emak atau searaja. Emak kan tuh. Yuswa sabara tahun Manawi emak? Mangawe etang tahun 42. Tahun 42 berarti 3 tahun satu acan Indonesia merdeka, berarti kirang langkung 82 tahun. Kirang langkung. Mama pamudian gunung sare. Masya Allah lu. Papa biasa. Mama nemete. Alhamdulillah mama masih sangat sehat. Itu, meser gemuk. Masih gemuk. Nemete papa. Aiteun aya pun anak. Ma, ayo cenah cenah sing abdi cenah. Diatakeun ku pun alo. Nemete. Nemeng papa tadinya. Ari abah nyondong kene. Teu aya atos
tahun 2005. Pupus nanti. Ma Didi salik sarang saha tuh? Sarang putra. Oh, sarang. Mama nyalila ieu. Oh, di dieu. Ieu pun anak Pang Agilina. Oh, jadi mama. Mohon mak hatur nuhun pisan. Oh, jadi mama tinggal sendiri sahabat, sudah tidak punya suami. Dan keseharian mama menjual hasil anyaman bambu seperti hanya boboko dan yang lainnya sahabat. Jadi anak emak yang membuat sahabat, emak yang sajalasna mak Titi ngan pedah hari ayeuna pan ku putra sagala inung wae sadayana oge urang dieu oge mak inung nyebatna ari eta mah mak Titi tulentina nami mah kitu nya katerangan mah leres mak ieu teh hapunten nya sanes ngahinakeun sanes nyapirakeun kagungan titipan mak ti Bapak Hari Setiawan ti Bekasi pamugi tiasa katampi kumanya. Alhamdulillah. Mohon Bapak nah. Tiba Pak Hari Setiawan mah nya ti Bekasi. Mohon. Urang sami-sami doakeun pamugi anjeunna teh sehat kitu mah nya. Panjang yuswa gitu nya. Ade subah boten meureunan sing sering ka dieu. Amin mah. Kaceur anu narepangan ka ema teh. Mohon. Mah abdi teh sanes kirang sono nya bade ngalajeng heula kapali lebak kitu nya. Macing sehatnya, cing panjang yuswa di dia mohon. Mohon. Teu sawios, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Permius mah nya. Mangga.